Halo Digester Indonesia, jumpa kembali dengan saya, Smart Shop. Kali ini kita membahas tentang Tomica Premium nomor 23 Nissan GT-R 50 by Ital Design warna merah gold mengkilap. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita lihat bagian kotaknya dulu ya guys. Ini adalah Tomica Premium nomor 23 Nissan GT-R R50 ya, by Ital Design, Takar Tomi. Sedangkan untuk bagian atas seperti ini, di sini ada tulisan skala 1:63. Selanjutnya untuk bagian belakang, di sini ada tulisan Tomi Made in Vietnam dan ST21. Jadi dari case ini adalah produksi tahun 2021 ya. Sedangkan untuk bagian bawah di sini ada stiker SNI dan Nissan. Jadi produk ini sudah mendapatkan lisensi resmi dari pabrik mobil Nissan ya. Baik, untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian diecast. Ini dia mobil yang akan kita bahas hari ini. Kita ukur dulu ya guys. Panjangnya 7,5 cm, sedangkan tinggi 2 cm, dan lebar 3 cm. Baik, kita lanjut ke bagian depan. Bagian tengah di sini ada logo GT-R ya. Untuk grill dan bumper dari bahan plastik. Selanjutnya untuk bagian atas, kaca bagian depan dan belakang ini menggunakan mica. Bagian yang warna merah di sini seluruhnya dari bahan logam ya untuk badannya. Tidak ada kaca spion. Bagian spoiler belakang ini menggunakan karet ya. Dan selanjutnya untuk bagian samping, ban terbuat dari bahan plastik, peleknya juga dari bahan plastik. Pintu bagian samping tidak bisa dibuka, setirnya ada di sebelah kiri. Mobil ini tidak ada suspensi. Selanjutnya untuk bagian belakang, bagian tengah di sini ada logo Nissan ya. Sebelah kanan bawah di sini ada tulisan GT-R. Lampu bagian belakang ini menggunakan cat ya. Untuk bagian belakang yang warna emas ini dari bahan plastik. Bumper bawah juga dari bahan plastik. Untuk spoiler belakang ini bisa dicabut seperti ini ya. Tuh. Bisa dipasang lagi. Selanjutnya untuk bagian bawah, sini ada tulisan Tomica Tomi skala 1:63 2021 made in Vietnam. Bagian bawah ini yang warna hitam seluruhnya dari bahan plastik. Baik, untuk pembahasan mobil Nissan ini menurut saya sudah cukup. Buat Anda yang berminat, silakan cek link di bawah dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai di sini dulu video saya hari ini. Saya dari Smart Shop pamit undur diri. Stay tuned for the next update. Jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda tentang diecast ini. Sebisa mungkin akan saya jawab. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Salam Digester Indonesia. Bye-bye.